SZA, rapper sekaligus musisi R&B, Solana Imani Rowa atau SZA, merupakan pemeluk agama Muslim. Lahir di Missouri pada 8 November 1990, pemenang penghargaan Grammy Award 2022 tersebut mengikuti keyakinan sang ayah yang juga seorang Muslim. Ia juga pernah menyebut pernah berlatih keras bernyanyi walau tengah mengalami kerusakan pita suara sekaligus berpuasa di bulan Ramadan. Bella Hadid. Bella Hadid adalah seorang model terkenal. Ia juga sering mengungkapkan kebanggaannya sebagai seorang Muslim di media sosial. Tahun lalu, ia juga memberikan ucapan selamat Ramadan Mubarak lewat Instagram pribadinya. Bella Hadid pernah mengungkapkan, ia sangat menghargai bulan Ramadan dan berusaha untuk mengikuti ibadah puasa selama bulan suci ini. Gigi Hadid. Sama seperti Bella Hadid, sang kakak Gigi Hadid juga memeluk agama Islam. Berprofesi sebagai model profesional tidak menyurutkan semangatnya dalam menjalankan ibadah wajib seorang Muslim, termasuk berpuasa. Pada 2022, sempat muncul sebuah Instagram story yang menampilkan Gigi Hadid, Bella Hadid, dan sang ayah Muhammad Hadid yang sedang berbuka bersama. Terdapat pula keterangan Ramadan Time pada foto tersebut. Mahershala Ali. Ali adalah seorang aktor terkenal yang memenangkan Academy Award untuk kategori aktor pendukung terbaik pada tahun 2017 dan 2019. Selain itu, ia juga seorang Muslim yang taat beragama. Ali pun kerap mengungkapkan kebanggaannya sebagai seorang Muslim dan tidak malu untuk memperlihatkan identitasnya sebagai seorang Muslim di depan publik. DJ Khaled. Meski terlahir di Amerika, DJ Khaled asli berdarah Palestina dan memeluk agama Islam. Khaled pun merupakan musisi yang cukup vokal ketika membahas tentang Islam, salah satunya terkait puasa. Pada sebuah wawancara, ia menyebut pernah dilarikan ke rumah sakit karena mengalami dehidrasi. Hal itu terjadi kala ia berpuasa, tetapi harus bekerja terlalu keras di bulan Ramadan.